أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyil muslimin wal muslimat Sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat Wabil khusus sahibul so bait Pak Helmi dan keluarga Para asatid, para asatidah, para alim ulama, para staf pemerintahan Yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan kita semua Hamba-hamba Allah yang sadar bahawa hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang lama. Karena memang kita punya nabi, kita punya rasul, Khutaman nabiin, Penutup para nabi dan rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kabar bahawa Umru ummati bain as-sittin wa sab'in. Umur umat Baina bayna setin wasabain. Aku luza dah minta Umur umatku ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara 60-70, 60-70. Jadi enggak banyak ni umur. Aku luza dah minta sedikit yang lebih dari 70 ada tapi sedikit kata Rasul mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit amin iya amin lah tujuh 70 sedikit ya amin lah orang mana sih yang minta umur pendek Ustaz? aduh Ustaz, jangan ngomong umur ngomong yang lain Ustadz. Kalau bicara umur nih kayaknya nggak lama lagi, Ustaz. Eh, nggak bisa begitu. Antum kalau bicara umur kan jangan ke yang muda, Tat masih jomblo lagi nih, Masya Allah umur. Kayaknya hidup jadi pendek amat. <laughs> Antum kalau mau ngomong masalah ajal no, yang tua-tua, Ustaz. -tua, eh, tak dulu. Ini bulan banyakkan yang tua takziah ke yang muda, enak Orang kalau bicara umur itu bicara maut tuh gak bicara usia. Ini mah haknya Allah. Maut ini gak main-main. Jujur aja saat di masjid banyak yang berdoa minta umur umur panjang. Tad gak ada yang berani minta umur pendek. Iya iyalah. Udah pasti gak ada orang ya Allah pendekkan umurku. Gak bakal berani dia. Pasti ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah, panjangkan. Ini saya bilang kemarin sama teman-teman di Mojokerto ini. <guluh> eh, saya bilang sama mereka semua minta umur panjang, gak ada yang minta umur pendek. Saya menyaksikan sendiri ada orang berdoa di masjid, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, ya Allah panjangkan. Saya gak tahu dia sakit apalah sering dengar dia minta umur panjang kan ya nama-nama orang Islam sama-sama orang Islam saling mendoakan wajarlah harus kita saling mendoakan dong ah. kita doain ya Allah ini orang sering minta umur panjang ya Allah kasih 200 200 dia tadi minta umur panjang Dua 200 gitu hati-hati tak tahu ngomong 200 Sapar lagi nih doa mustajab 200. Lah kan panjang umur, iya 200. Tetangga saya 80 didorong tat. Kursi roda. Yang 85 lagi rebah aja nggak bisa bangun tat. Jalan dituntun. 200 diseret urusannya betul. Sebenarnya Orang nggak berani umur panjang cuma minta doang panjang tuh kita tuh. Kita nggak bicara panjang umur lah atau pendek umur. Kita bicara kualitas umur. Orang-orang hebat umurnya pendek betul. Kita bahas semalam tentang hikmah perang badar disebutkan orang-orang yang pendek umurnya. Cuma semua penghuni sorga. Masya Allah. Sa'ad bin Mu'az. Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ruwaha. Musab bin Umair. Ini orang-orang yang umurnya pendek-pendek. Anak muda zaman Rasul. Tuh. Semua penghuni surga. Ahlul Badar. Orang yang menghuni makam Badar itu Masya Allah. Iya kita umur mau panjang mau pendek mau maut. Pasti mendatangi kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Jum'ah. Ayat 8 itu. Inna qul innal al maut al ladhi tafiruna minhu fa inna mulaqikum. Summa turaduna ila alimil qabi was sahada. Fa bima kuntum takmalun. Ini ayat ni di surat al Juma ayat 8 ini kalau antum perhati atau nak perhatikan betul lo kenyataannya ini. Qul katakan ya Muhammad. Innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahum mulaqikum. Katakan, katakan maut, maut, al maut, innal maut, sesungguhnya maut, artinya kematian yang pasti. Innal maut adalah ditafirun naminhu, maut yang kalian tafirun naminhu, berlari darinya. Maksudnya berlari gimana? Ustaz? Ngindar. Orang mana berani sih mati? Maut yang kalian menghindar darinya. Fa'innahum mulakikum Dia akan menemuimu Pasti Summat turaduna ila alimil ghaibi was syahada Kemudian membawa kalian Menuju alimil ghaibi was syahada Menuju Allah yang maha alim Alimil ghaib Yang maha mengetahui yang gaib. Was syahada Yang menyaksikan Fayunabbiukum Fayunabbiukum Bukan wayunabbiukum Fayunabbiukum Bima kuntum Maka Setelah sampai ke Allah nanti Itu mau teruh dibawa. bawah Fayunabbiukum bima kuntum Tak malun Allah kembalikan semua yang pernah diperbuat Fayunabbiukum bima kuntum Allah balikin, Allah balikin. Masya Allah. Kebayang ya. Yang suka jahil, nuker sendal di masjid. ...masyaAllah... Masya Allah. Yang banyakan selfie ketimbang jikir. Aduh, Emang kalau selfie penyakit sih ya susah ya. Saat di Ka'bah. Tahbilnya Subhanallah Alhamdulillah Walaikah Alhamdulillah Allah Subhanallah Terus-terus ngapain begitu Biar orang tahu <laughs> Aduh Masya Allah Dia menghajar aswat Foto-foto Nangis di multazam Sambil di selfie Astagfirullahaladzim Subhanallah Itu nanti bakal kita ngeliat tuh Sekarang sih kayak biasa-biasa aja Ntar malu itu kan ibadah. Kita tercipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan jadi sombongnya. Ini memang kita hidup di zaman orang kalau beribadah ini, Masya Allah. Udah kayak paling hebat sedunia dah. Masa dimana orang berbuat baik jadi heran-heranan. Padahal standar. Teman kalau ngomong kebaikan tuh begitu. Aduh, Wow, saya punya teman begini, Ustaz. Enggak ada, nggak ada lagi tempat lain kecuali di teman saya ini tetap begini, Ustaz. Kenapa? Masya Allah, Tat, agamanya cakep. Agamanya cakep, agama apa? Agama Islam, Islam cakep. Agamanya Islam, Tat. Jarang anak muda kayak dia, Ustaz. Oh, masalah. Kenapa itu bisa? Itu kenapa? Sholatnya lima waktu, Tat. Harus, Lima waktu heran-heranan orang sekarang. Temennya puasa bulan Ramadan 30 hari. Mana aja bro gak pernah kelihatan itu. Masya Allah. Ramadan bro. Emang Paul ya Alhamdulillah 30 hari. Gile Paul. Gile loh. Orang baik dibilang gile itu cuma 2017. Innal mautan ladhi tafirunna minhu fa'innahum mulakikum. Maut pasti menemuimu. Summa turaduna ila alimil ghaibi was sahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat lain mengatakan di surah An-Nisa ayat 78. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana di manapun kamu berada, maut akan mendapatkan kalian kendati pun di dalam benteng yang kokoh. Makanya dibilang maut amar rezeki itu mirip. Sama. Rezeki sama maut sama. Kita udah nggak mau waktunya datang mau bilang apa? Ya. jangan merasa capek, jangan kesel. Dapat rezeki malah ngeluh. Ya Allah dapat lagi ya Allah. Ya Alhamdulillah. Maut begitu tuh. Kita udah gak mau, gak mau. Masya Allah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum yujma'u khalku fi batni ummi arba'ina yauman. Summa yakunu alaqotan misla dhalik. Summa yakunu mudgotan misla dhalik. Summa yursalu ilaihi al-malak. Fayanfuhu fihi ruh. wa yuktabu bi arba'ina bi katbi rizqi wa ajalihi wa amalihi saqiyun au saidun Nabi udah kasih bocoran prosesnya kayak begitu tuh bahwa kalian kata Rasul iyu jama'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman bahwa sesungguhnya manusia kalian semua manusia itu diproses sama Allah dalam kandungan seorang wanita ibumu ibunya dengan tahapan-tahapan tahapan yang pertama yakni eh, dikumpulkan proses sperma dan ovum itu selama 40 hari pertama Kemudian sumayakunu alakotan Ya, Kemudian tahapan berikutnya berbentuk alakoh. Alakoh itu segumpal darah. Suma mudghatan. Kemudian darah yang berbentuk mudghah. Bentuk dia itu bayi dalam kandungan ketika usia 40 hari yang ketiga atau empat bulan bahasa kita. Yurusalu alaihil malak diutus malaikat. Yurusalu alaihil malak diutus malaikat. Wayan fuhu fihi ruh di mana malaikat tersebut meniupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, wa-yuktabu biar kalimat. Kemudian ditetapkan empat ketetapan kalimat yakni kitaban maukuta sesuatu yang dipastikan Allah tetapkan empat hal bikat bi rezeki rezekinya secara umum bikat bi rezeki ya udah enggak usah khawatir rezeki udah ada yang ngatur tuh maksudnya cuma Allah nggak bilang fulusan malan, enggak. rezeki rejeki umum. Sekarang memang tren rejeki itu kayaknya harus lembaran uang atau bongkahan emas. Uh. Dari dulu bahas, Allah enggak. Bikat rezeki umum, pokoknya rejeki. Ya jangan salah paham, Islam nggak pernah memandang rejeki itu khusus umum. Uh. Makanya dalam Islam itu doa itu biar berkah. Bukan biar tajir. Nah, kita doain orang mau apa orang nikah. Habis ijab kobol tuh kan. Nah, kita diundang datang ke perkawinan pernikahan keluarga. Perhatiin gak doanya? Apa ngedoain pengantin apa bacanya? Apa Allah mau balik ke Nabi Morojak tanah makan doang sih. Doa doa ke pengantin, doa makan lagi. Doib itu doanya lagi begitu ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a Apalin tuh musim kondangan nih bulan haji, ya. Allah mau balik ke Nabi Morojak tanah. Oke okay, nah gitu. Kita entar bisnis makannya. <laughs> Jangan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jamaa bainakuma fi khairin. Itu doa enggak ada bahasa khusus jadi kaya enggak ada. Barakallahu lak ya akhi. Lakal barakah. Berkah milikmu. Wa baraka alaik. Allah limpahkan berkah atasmu. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Ada gak kata-kata biar kayanya di situ? Biar banyak anak, ada gak? Biar awet, ada gak? Biar panjang jodoh, ada gak? Apalagi sakine, mawade, warohme, gak ada kan? Ini kalau status Uh, pernikahan temen uh. Dudung dan Uui Samara ya Jie, sama Samara ya yeah, kamera komplek di mana ya Samara tuh <laughs> ya boleh doa mah boleh boleh aja cuma kalau mau nyontoh Rasul doanya nggak pakai begitu Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin tuh Lakal barokah yahi berkah milikmu. Kenapa dia berkah? Nikah, nikah. Aneh orang laki 2017 nggak nikah aneh. Gitu loh. Lawang banyakkan perempuan ketimbang laki kok. Betul. Susah tat entenya nggak bisa nyari. Lelet. Likaliku liku laki-laki yang tak laku-laku. Betul ya. Itu kiamat sugro. Iya. Masya Allah. Barakallahu lak. Wa baraka alik. Wa jama' bainakuma fi khairin. Lihat. Keberkahan. Lo kok bisa berkah? Hei, hei, hei. Inna Allah tayyib. Layak balu illa tayyiban. Allah baik. Cuma nerima yang baik. Makanya manis tatoa ba'ah. Yang sudah mampu menikah. Mampu bukan cuma habis olahraga sehat. Mampu bukan. Mampu mendatangkan rezeki yang halal. Mahar yang halal. Ridhonya orang tua yang bakal dia dapat. Masya Allah. Orang tuanya ridho. Mertuanya juga ridho. Karena walinya mertua nanti. Enggak ada kawin lari. Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Anda selesai kawin Ustaz. tunggu ngos lari Ustaz. Jangan kawin lari capek. Jangan harus dapat ridho orang tua. Ya. Berkah nanti hidup kita berkah insya Allah. Wa barka Allah limpahkan berkah atasmu. Dengan apa? Dengan pernikahan ini. Nikahnya gak macem-macem. Nikah ke manggilan dangdutan, manggil pesta pada mabuk. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa gara-gara pernikahan kita orang berbuat baik, bukan berbuat maksiat. Ini gara-gara pernikahan kita orang pada bikin dosa, nyawer. Geser son, terus son. Oh, so. yang main judi lain, yang main koprok lain. Astagfirullahaladzim. Pengantin dipajang ya. Perempuan istrinya ditonton banyak orang. Aduh dayus. Dayus itu. Itu gak punya cemburu. Ada adab etika ya Allah. Jadi. Wabarakatuh Ini pernikahan bawa berkah sama kamu. Wa jama'a bayna kuma khairin. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Iya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan dalam kebaikan. Kalau berkah sudah dibuat sebabnya, kumpul kalian dalam keberkahan. Iya. Baru kesononya enak. Robi habli minasolihin. Pas. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh ya Allah. Karena ini proses ini juga nanti bakal dibawa ke Allah. Fayunabiyukum bima kuntum Allah bakal balikin semua yang pernah kau perbuat. Kau nikah, catatannya ada. Kau pilih pasangan, catatannya ada. Karena itu Allah turunkan untuk keluargamu. Lah kalau cara nyari duit yang enggak jelas haram, nikahnya juga enggak jelas, pasangan yang enggak jelas, terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, enggak ditoyor malaikat, dah bagus. Om bibit enggak jelas, duit yang enggak jelas. Manalah mungkin buah pepaya berbuah mangga. Betul. Ah. Baru enak dengarnya. Rezeki. Yuk tabu biar baik kalimat. Bikat birizki. Wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Ditetapkan rezekinya. Rezeki umum ya. Apa aja yang baik yang dia rasakan dari Allah rezeki. Ar-razzaq warrazzaq yarzukuna. Wa ajalihi. Batasan hidupnya ajal, maut. Diingetinnya gitu, pikat bi wa ajalihi wa amalihi. Yang ketiga baru pekerjaan. Tuh, rezeki sama pekerjaan dua hal yang berbeda. Kita salah tangkap selama ini. Alhamdulillah Ustaz Rezeki gampang setelah saya kerja. Ya Alhamdulillah betul secara bahasa. Cuma ingat rezekimu bukan itu. Di luar itu. Kalau kita menganggap kerjaan rezeki kita cuma dari sini. Pendaringan kita cuma dari sini. Kacau. Oh kacau sekali. Waduh saya kerja di sini. Waduh. Kalau nggak pinter-pinter begini, Sat. Waduh. nggak umrah. oh, masya Allah. <laughs> Bahaya ya Hari gini kita kerja tadi Kalau nggak pinter-pinter main belakang Satu dulu Masya Allah atuh. Ya Berdoa untuk sebuah maksiat ya, Sampai sekarang Orang yang masang judi Sekarang udah jarang judi sih ya Dulu zaman togel Zaman STSB dan lain-lain Orang ada yang berdoa Abis main judi berdoa yang haram aja susah, bagi yang halal tat begitu katanya. Iya dulu, sekarang udah alhamdulillah ya, Indonesia sudah mulai paham uh, kalau judi itu haram. Tinggal masalah itu aja tuh apa kredit-kredit tuh ya. Uh. Pengen berkah rezeki, motor-motor boleh riba, uh. mobil boleh riba, masyaAllah. Doain tat biar keluarga kami sakinah, mawadah, warohma. Rumah boleh riba, ya susah juga ya. Antum mau putar ke mana juga susah di urusannya ke Allah. Kenapa? Kita punya Allah tayyib. Inna Allah tayyib layak balu ila tayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Inna Allah tayyib layak balu ila tayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Amba Allah, Allah, Allah jangan pakai bercanda dah. Ya. Ngarah banyak hal haram buat Allah ndak? Dikit asal halal lebih baik ketimbang banyak haram. Ya, sedikit halal lebih bagus ketimbang banyak haram. Maka Nabi pernah bilang memuji sahabat, la tahtakirana, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Lau anfaqtum misla Uhudin ma balagamuda ashabi wala nasifa. Kalian yang merasa sudah bersedekah banyak, jangan hina setegah sahabatku kata Rasul. Jangan pernah hina sahabatku. Karena kalaupun kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud, budaya itu di Madinah, Jabal Uhud itu. Sahabatku cuma satu mut dua tangan orang dewasa. Keberkahan sedekah sahabatku tidak terbandingkan wala nasifa, tidak setengahnya juga kata Rasul. Masya Kenapa? Karena betul cara sedekahnya buat Allah tuh yang betul yang penting. Makanya kita doain anak Robi Habli minas nggak Gak ada, saya yakin ada model lain doa buat anak. Kali di sini ada Robi Habli minas nggak gak ada ya. Cuma semodel dua Robi Habli minas saja nggak ada yang lain. nggak ada Robi Habli minal tajirin, Robi Habli minal jamilin, minat towilin, minat. <laughs> Doanya cuma semodel. Ya Allah berikanlah kepada kami anak yang soleh. Kalau udah bahasanya soleh aman. Dia mau ngapain yang penting soleh dah. Dia mau ngapain yang penting soleh. Rabbi habli minas solehin. Karena kalau orang yang soleh itu bahasa Arab artinya benar. Dia beribadah memang Allah perintahkan Nabi contohkan dia. Soleh. Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor dua dalam hidup. Ya, ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia orang tua panjang mata menanti kedatangan anak, jangan. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, 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 ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia nggak membuat dia lupa. Ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia ndak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor satu yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin di mana saja didatengin ngalap berkah orang tua panjang mata berlinang air mata menanti mana anakku mana pohon yang pernah ku tanam mana pohon yang pernah ku rawat Kudengar dia sudah mulai berbuah ingin ku rasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Sebentar lagi masa datang. Bakpi burung yang sudah bersayap. Dia akan terbang. Rela tidak rela. Induknya melihat anaknya terbang. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Rela tidak rela. Orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma. Aku pengen nikah. Aku pengen berkeluarga, Ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau ingat metik buahnya belum, rasa, belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah. Bahwa anak orang ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger yang perempuan dibawa orang ya Allah baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita betul baru kemarin mainin kepangan rambutnya ya Allah singkatnya waktu karena kalau boleh jujur orang laki baru berasa jadi ayah pas punya anak perempuan wallahi saya rasain banget itu aduh Emang kalau ngayal pertama mah anak laki, turunan. Harus laki. Berantem cuma gara-gara anak tuh. Anak pertama tuh. Laki, perempuan aja. Laki, perempuan. Aku sih perempuan mas. Aku sih laki. Oh. Allah yang ngatur, jangan berisik. Udah. <tuh> punya anak laki, alhamdulillah. Lama-lama kita tuh pengen, kalau pengen punya anak perempuan gimana? pas punya lain, lain. Anak perempuan tuh paham banget, kita capek pulang. Ini kalau saya kan tiap hari Jakarta Bogor 250 kilo di atas motor 12 ton ini saya. Sampai ke rumah tuh sampai, ya Allah. Anak perempuan tuh, bu ya, bu ya capek. Iya <laughs> sayang, diambilin air. Ya Allah, ini anak baru kelas 1 SD. Masya Allah kamu. Jadi ketawa geli sendiri, Buya kenapa ketawa? <laughs> Ingat kakak kamu tuh yang laki. Muka ini gak kelihatan capek, pakai koyok tiga masih lari, betulnya. Hmm. Anak begitu bilang, eh, eh. Biar dia tahu bapaknya sakit, ah, belaga, belaga usul <laughs> anak perempuan tuh, aduh, Masya Allah ya. Ya Allah baru kemarin perasaan tadi saya titah dia, titah, titah ya Allah belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu coret-coret tembok, aduh masya Allah, sekarang udah gede, eh, dibawa orang ya Allah masya Allah, yang laki dekat sama mamahnya, baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul. Iya. Ya? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah. Uh, mama apa kabar? Baik. Ya. Istri lama. Iya tahu. Uh. Cium tangan, cipika cipiki udah. Ma, kita jalan dulu ma ya. Yang anak lakinya ganteng bajunya baru. Yang perempuan mbak bidadari. Dan, mama, dan assalamualaikum digandeng tangan kekasihnya dirangkul pundaknya ini anak laki tidak tahu ibunya kayak diiris-iris jantungnya dia lihat tangannya yang keriput ya Allah udah berapa lama tangan ini nggak dibawa sama anak ini udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak saya Kita merasa bangga. Akur rangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini nggak dirangkul seperti itu ya Allah? Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, kudandankan anaknya aku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Look at my son. Oh. Lihat anakku. Tapi dia ndak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang ya Allah ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah wajar. Ini buah belum terasa pohon sudah mau dibawa kebayang tidak? Ah ya Allah mulai dia kebayang sehingga rasa-rasa seperti ini, ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita. Yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah. Kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridha Allah fi ridha walidain wa fi walidain. Ridha Allah ada diri dua di orang tua, murkanya pun sama. Islam memandang semua yang namanya ibadah kalau landasannya betul ujungnya tuh surga nah, ada yang takut dengan kematian orang Islam ini karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia demi Allah berkah orang tua dulu yang diambil Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, "Innahu min ahli sama Innahu min ahli sama Manhu? Siapa dia? Sahabat uh, manusia yang pernah hidup zaman sahabat. Tapi enggak ketemu Rasul yang bernama Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama ini? Uwais Al-Qarni. Pemuda miskin pengembala kambing di negeri Yaman, padang tandus yang dia tinggal di situ, yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya. Untuk ibunya, tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen, kecuali Uwais pasti akan melakukannya. Apapun dan ibunya cacat, apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku. Kecuali kanku lakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Kalau kita mau bicara ini nih. Karena kita mau bicara maut yang orang tua kita. Entah mungkin kapan. Ibunya cacat. Dan dia menomorduakan diri. Yang penting orang tuanya dulu. Hingga. Satu waktu. Ibunya berkata. Wahai Uwaish. Ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu. Ada beberapa keinginan yang ibu. Pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya. Apa bu? Katakan. Ibu pengen haji. Bengok. Ya Allah bu. Ini yaman. Khadramaut. Yang sekarang saja pesawat itu bisa tiga jam menuju Saudi. Itu. Dua jam lebih lah menuju Saudi. Itu Jakarta Surabaya aja deket. Sejam 40 menit paling. Ini lebih jauh lagi. Kebayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo gak tahu. Ya baiklah ibu. Kata Wes, aku tidak pernah menolak permintaan ibuku. Tapi kali ini aku tidak bisa menjawab karena mikir gimana caranya ini. Ibunya cacat, tinggal jauh, miskin pula dia. Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak. Ada tanda-tanda putih di bagian badan itu kayak pano besar gitu tuh. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor satu dalam hidup ini. Dia beli seekor anak sapi. Digendong tiap hari itu sapi sama si Uwes menuju puncak gunung. Turun lagi. Gendong ke atas turun lagi tiap hari. Sampai orang bilang, Uwes gila no. Orang sapi dipiara dia digendong. No, Uwes no. Tiap hari naik gunung yang tinggi. Sampai enggak berasa dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari bawa itu sapi. Dan sapi itu makin berat dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. 8 bulan. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin bismillah saya yakin. Sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku digendong ibunya dari negeri Yaman. Gak ada yang gak mungkin, lihat. Dibawa ibunya ke Mekah. Bertawaf di Ka'bah. Dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan, dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah. Bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim. Untuk sholat dua rakaat. Selesai sholat, diangkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Ampunkanlah ibuku ya Allah. Ampunkan ibuku ya Allah. Masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah. Masukkan dia ke sorgamu ya Allah. Ibunya berbisik wais. Sudahlah. Mintalah pada Tuhanmu. Ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu. Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga. Cukup untukku, ridomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat. Manusia soleh. Hasil doa Rabbi habli Lihat. Makanya ketika Nabi mengatakan. inna min sama. Ini manusia penghuni langit. Umar, Ali, temui wais. Karena Uwes itu pernah mau ketemu sama Rasul. Gak ketemu. Uwes izin sama ibunya. Setelah urusan haji beres. Mau ketemu Rasul di Madinah. Kata ibunya jangan lama-lama nak. Ibu menantimu nak. Datang dia ke rumah Rasul. Ada Aisyah. Kata Aisyah. Rasul sedang perang. Susah kau temui dia. Kapan pulangnya Rasul? Mungkin beberapa hari atau mungkin saya tidak tahu. Sedih banget. Wah insya Allah. Pengen ketemu Rasul di zamannya gak ketemu. Kalau bukan karena ibunya yang berkata. Kalau tak kau temui pulanglah ke ibumu. Karena ibunya menanti. Mau gak mau dia tinggalkan di rumah Rasul. Kalau ibunya gak ada mungkin dia tongkrongi itu. Dia ingat ibunya menanti. Dia tidak ingin orang tuanya mengeluh. Lihat. Maka ketika ibunya meninggal, dia baru bisa keluar mengikuti rombongan Yaman ke Syam. Disitulah dia berjumpa dengan Umar Ibn khattab Rombongan Yaman, betul. Kata Umar, apakah ada seorang pemuda di antara kalian yang bernama Uwais? Belong, Uwais. Saya, saya, holifah saya. Umar melihat ada tanda putih di bagian lengannya. Kenapa? Karena ketika dia berdoa minta yang terbaik buat ibunya, penyakit sopaknya hilang. Allah sisakan di bagian lengannya putih sedikit, itu sebagai tanda yang Rasul mengatakan, cirinya anak muda ini punya tanda sopak di bagian tangannya. Masya Allah. Kamu wise, ya Rasul pernah kirim salam. Kamu tuh penghuni langit, jaga wailisan khalifah. Jangan orang ada yang tahu siapa saya. Mohonkan istighfar kepada Allah buat kami. Wahai khalifah, kau yang lebih layak untuk beristighfar untukku. Manusia biasa tidak rasul merekomendasikan kamu. Berdoalah pada Allah untuk kami baik. Setelah aku berdoa, anggaplah aku sudah tiada. Merendah, merendah. Manusia yang mengerti tercipta untuk beribadah. Lihat, kalau Wes mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Apalagi cuma pekerjaan. Apalagi cuma perusahaan kecil yang kita punya. Apalagi cuma usaha-usaha kerental kerentilan yang kita usahakan. Ya Allah, ya Allah. Ambil semua hartaku, ambil ya Allah, ambil, ambil. Ambil semua titipanmu ini, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan ambil kasihku pada kedua orang tuaku, ya Allah. Itu kebenaran. Apa artinya hidup tanpa hidup mereka? Sementara yang kita rasakan sekarang, keributan antara anak dengan orang tua. Ya Allah. Ada seorang anak bertanya kepada saya, Ustadz, aku kesel sama mama, Ustadz. Aku kesel banget sama ayahku, Ustadz. Orang tua makin tua makin cerewet. Ini salah, itu salah. Aku kan bosen, Ustadz. Aku udah ngaji, Ustadz, cuman ujianku itu di orang tua, ya Allah. Pegel, Ustadz. Gak paham-paham. Kita nyunah malah dianggap ikut aliran sesat. Uh, begini salah, begitu salah, bingung saya tat. Harusnya bagaimana sih? Kayak di dunia yang ujiannya berat begini cuma saya doang tat. Uh, Siapa bilang? Ujian yang pernah ada sama. Yang pegal sama orang tua Nabi Ibrahim ngalamin pegal sama bapaknya betul. Uh, anaknya berdakwah bapaknya bikin patung. Uh, Ente sih masih mending Bapak nggak bikin patung. Betul. Eh, uh. Ibrahim berat bikin patung. Uh. Rasul nggak punya orang tua. Iya. Paman-pamannya kan orang tua dia. Betul. Itu uh. Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kan pamannya semua. Bencinya sama dia kayak gimana coba gitu. Sampai pamannya tercinta. Abu Talib itu yang dia sayangin pun nggak bisa masuk Islam. Ini jahatnya Abu Jahal. Fir'aun zaman Rasul ini. Padahal wallahu alam kalau dia tidak masuk mungkin Abu Thalib tertarik dengan bahasanya Rasul itu. Sehingga nggak bisa dia masuk Islam jahat betul tuh paman-pamannya, Masya Allah. Iya. Anda ujiannya apa sih? Pegal sama orang tua. Ya Allah. Ujian kecil. Udah ada ayat yang mengatakan Wa in jahadaka ala an ma laysa ilmun fala huma makrufa Ini ayat bohong kalau gak menggetarkan jiwa kita. Sekalipun orang tuamu mengajak perbuatan dosa dan maksiat kepada kamu. Fala huma kata ayat. Jangan taati dia. Kalau sudah maksiat fala bukan wala. Fala huma. Langsung cepat. Jangan kau taati orang tuamu jangan. Wasohib huma. Tapi wasohib Ada proses. Terus jadikan dia sahabat. Wah sohib, sohib, sohib sahabat. Wah sohib huma fid dunia ma'rufa. Jadikan keduanya sahabat untukmu. Kau berdandan tampan untuk sahabatmu. Kau berdandan tampan untuk istrimu. Kau berdandan untuk orang-orang yang kau kenal. Mana dandananmu untuk keduanya? Wajarlah mereka kecewa. Mau kemana nak? Tampan sekali anak mama. Iya mah. Mau ketemu temen ini orang hebat. Kalau nemuin dia gak dandan kayaknya gimana gitu loh. Ini orang Masya Allah mah. Betul-betul baik. Uh, Selevel lagi malaikat mah. Uh. Allah. Orang tua tuh artinya kayak segores. Ya Allah, ya Allah. Cuma dia gak pinter ngomong aja orang tuanya. Baikan mana, baikan mana temanmu ini ketimbang ibumu, ayahmu. Yang rela minum jamu pahit yang gak enak ketika hamil. Yang rela bawa dalam kandungan wahnan ala wahnin sembilan bulan. Tanya sama orang laki coba suruh bawa air seberat tiga kilogram selama sembilan bulan. Kalau gak dilempar tuh air betul. Tidur susah, bangun susah ya Allah. Udah lahiran, nyusuin sekian tahun tanpa ada gaji, bulanan, per liter air susu. Coba lihat. Semua perbuatan buruk yang kau lakukan dia siapkan maaf lebih banyak. Ya Allah. Kau pernah berbuat 10 dosa nak. Ibumu siapkan 11 maaf untukmu nak. Ketika kau berbuat 100 maksiat orang tidak menerima kamu nak. Ibu siapkan 101 maaf untukmu nak. Masya Allah. Kalau mau adu baik, nggak ada seujung kukunya temannya. Cuma pernah kak kau berdandan untuk ibumu? Coba. Cuma... Mulai kita berpikir, ini keberkahan gak datang mungkin ini sebabnya. Pernah kau dengar sebuah kalimat indah Ustadz menyampaikan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah. Ini pemandangan paling indah. Ini kiswa asli. Tadi saya masuk, saya lihat Masya Allah, ini kiswa asli. Menatap Ka'bah. Ya Mudah-mudahan karena melihat ini, nih tertarik kita untuk melihat yang langsungnya nanti Insya Allah. Ya. Semoga ini pemilik ini diberikan pahala karena ini semua Insya Allah. Ya. Dan yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Cuma dua hal, dua hal pemandangan paling indah di muka bumi ini menatap rumah Allah dan menatap wajah orang tua kita. Sudah berapa lama tak kau tatap wajah orang tuamu? Sudah berapa lama kau tatap hal-hal yang haram, senyum melihatnya? Sudahkah kau tersenyum menatap wajah orang tuamu? Ini mengeluh, ibu cerewet, ayah sombong, galak, cerewet, aduh. Ya Allah, saya bingung sering saya berhadapan sama anak muda yang kayak gini bingung saya Saya pending aja jawabannya adalah sabarlah saya bilang gitu. lama ibu-ibu juga pada datang. Ya Allah Ustaz, kalau mau kesel kita orang tua Ustaz. Kita ini orang tua Ustaz ya Allah. Jujur Ustaz, perasaan baru kemarin nih ya anak kita gendong-gendong. Kita kasih makan, kita cukupi bergulirnya waktu dewasa dia sekarang ya Allah. Omongan saya dibalik-balik semuanya. Saya ajak sholat cemerut ngomel. Dilarang keluar malam mentahjir orang tua. Dia omongin baik-baik kayak ngomong pakai mic kerasan dia. Bingung saya. Tat. Astagfirullahaladzim. Saya bertemu sama dua orang ini bingung jawabnya gimana ini. Kalau saya pro sama ini anak muda orang tua kesel nanti. Sepro sama orang tua juga, ini anak muda kecewa nggak mau ngaji. Generasi bangsa, saya yang bingung. Saya sempat diam lama waktu itu saya ingat. Beberapa tahun yang lalu kasus ini, beberapa tahun yang lalu. Anak saya masih kecil itu, setahun lebih, hampir dua tahun. Sehingga Allah kasih pelajaran ke saya itu. Dan saya bisa menjawab setelah itu. Orang laki itu kan kerjaannya kan pergi, apalagi saya ini banyak jolim sama anak-anak. Eh, pergi, masih tidur, pulang sudah tidur, Masya Allah. Hingga waktu itu saya pulang dari Bukit Tinggi, saya masih ingat itu Bukit Tinggi. Nah. Eh, pulang saya, saya orang yang hobi makan duku. <laughs> saya pulang bawa duku, masih ingat teman ada yang bawain dari Komring itu, dari Palembang itu. Sama rambutan Aceh Pelat. <laughs> Sampai di rumah duduk nikmatnya sampai di rumah ya Allah apapun keadaan rumah kita lebih baik ketimbang luar. Ya jujur ya kayak kita umroh kita bertendang kemana hotel bintang lima kita difasilitasin tetap rumah sendiri lebih enak. Lain rasanya ya. Halo sampai di rumah tuh saya ada bawa duku bawa ini gak lama kopi datengin saya. Anak saya datang, Abu ya, Abu ya, abu ya. Subhanallah, Ya Allah. Senangnya habis pulang safar ketemu anak tuh ya Allah orang tua tuh bahagia. Baru berasa jadi orang tua. Baru berasa. Ketika anak menyambut kita ya Allah. Anak minta jajan tuh kayaknya gagah loh. Orang tua tuh. Dia samperin saya. Saya peluk, sesingat wow aroma rambutnya wangi baby oil. Gitu. Diambil duku yang ada di plastik saya itu. Ya. Dia cemplungkan ke kopi saya. <laughs> saya bilang baru berasa jadi orang tua. Ya Allah. Ini kok Masya Allah nih anaknya. Gak marah saya jadi orang tua. Heran tuh saya gak marah. Masya Allah. Saya pikir gitu doang itu diaduk duku sama kopi. Masya Allah. Kan jadi keluar betawinya saya kalau begitu kan. Tahu aja Mbak senang ngopi sama duku. Saya bilang gitu. Tahu aja Mbak Bela senang ngopi sama duku. Saya bilang. Aduh Masya Allah. <tuh> Cuma hati saya berkata saat itu. Ya Allah ini hidup. Kalau nanti saya sudah tua. Tingkah laku saya kayak ke anak kecil. Anak saya tumbuh dewasa. Pulang dari safar mungkin mirip. Ayahnya tukang tukang ayam. Anaknya kurang lebih ya. Mungkin dia akan safar nanti entah kemana. Saya kayak anak kecil. Anak saya datang lagi disuguhin kopi. Saya jalan jadi orang tua. Dikit, 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 gitu. dikit, Saya ambil duku saya cemplungin. Kira-kira gimana dia ya gitu saya nggak tahu kondisinya kalau saya maklumin ya allah ini anak kalau nanti saya yang tua kayak anak kecil saya cemplungin duku kira-kira gimana tuh entah mungkin dia ngomel dia cerewet apa-apa pakai mata dong kopi nih oh. Galak amat itu ya. dulu dia duduk di pangkuan saya abis numpai abis cemplungin duku ke kopi duduk Abuya ini apa, Abuya ini apa, Abuya. Ya karena saya punya kebiasaan kalau nyampe tuh semua barang di meja. Sambil lihat pemandangan. Enak gitu. Dia duduk Abuya ini apa, Abuya ini apa. Cerewetnya ini anak Masya Allah. Tapi gak satu pun soal dia kecuali saya jawab. Karena saya takut dia kecewa dong. Udah lama gak ketemu gak bisa jawab. Saya bilang ini kunci motor Buya sayang. Ini handphone, ini tas, ini buku. Hati saya ngomong. Ini kalau nanti saya udah tua, cerewet kayak dia, dia mau nyaut gak ya? Kalau saya tanya nanti, dia baru pulang. Kamu dari mana, sama siapa, kemana, di mana, berapa? Cerewet banget sih, Pak. Begitu ya? Oh. Lihat. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah, lihat. Sepuluh dosa disiapkan sebelas maaf. Seratus maksiat disiapkan seratus satu ampunan. Kita tidak bisa seperti itu. Saya bilang sama anak muda tersebut. Sekarang begini. Temui orang tuamu. Temui mereka. Minta maaf. Temui mereka. Minta maaf. Gengsi masih tidak mau. Atau begini. Sebelum kamu minta maaf. Besok, besok, jujur, luangkan sedikit waktu. Lihat orang yang kau benci keduanya ini sedang tidur. Coba kau lihat. 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 Ayah yang kau bilang sombong, paling galak. Gak mau mendengar kata-kata anak. Lihat, lihat. Ayahmu yang sedang tidur coba. Lihat. Ayahmu manusia sama tidurnya. Ya Allah, Papa, Masya Allah, Ayah, Masya Allah. Coba lihat dari hati yang paling dalam ungkai kalimat lembut dalam mulutmu, ya Allah. Kerut di kening Ayah sudah mulai banyak. Coba lihat mata Ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat Ayah yang gagah tampak gigi sudah mulai tanggal. Cepat sekali waktu bergulir ya Allah Ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu Yang keker dan kuat ya Allah Coba lihat Lihat napasnya Lihat Kamu, kamu, kamu yang bilang Ibumu paling cerewet sedunia Jujur coba Lihat mamamu lagi tidur coba lihat Yang katanya orang paling galak sedunia Nggak pernah akur sama menantu Ribut aja kali coba lihat Lihat sosok wanita tua yang sedang tidur. Ya Allah, mama. Mama. Kerutik di mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihatlah urat di tangannya. Lihat, 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 lihat. lihat. Kukunya yang coklat, terkena bumbu dapur dan batu kerikil. Ketika membesarkanmu, coba lihat, lihat. Ini ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak, akur sama mantunya. Sering ribut sama cucunya. Ini, ya Allah. Demi Allah, mending temui dia. Temui mereka. Udah minta maaf. Ambil tangannya, ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulit orang tuamu, rasakan. <tuh> rasakan. Ya Allah. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Daging bangkai. Terbujur kaku mereka. Tumit sudah mulai berwarna kuning. Betis mulai mendingin. Kaku hingga kepala hingga ke perut. <tuh> ...saat itu di mana anak yang soleh? Yang dia butuhkan cuma talgin. papa la ilaha illallah. Ma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mama la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 Makan akhir kalamihi la ilaha illallah... ...dahulal jannah. Orang yang akhir kalimatnya... ...la ilaha illallah... surga. Kematian mendatangi dia... Siapa yang rela melihat orang tuanya meninggal? Innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Zumma turaduna ila alimil ghaibi wasada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rela tidak rela maut menjemputmu rela tidak rela maut mendatangi orang tuamu rela tidak rela saudara yang kau benci adik yang ribut denganmu kakak yang selalu berkelahi akan meninggal nantinya anak dia anak kita anak kita anak dia masih kau bermusuhan dengan saudaramu masih kau bermusuhan dengan orang tuamu Allah apa kata Rasul Law ta'lamu ma'lamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Law ta'lamu ma'lamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Kalau kalian tahu, yang aku ketahui kata Rasul, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Maut yang kalian menghindar darinya, maut yang kalian menghindar akan mendatangi kalian. Sebelas kali dalam satu hari. Sebelas kali dalam satu hari kata Rasul. Hampir tiap dua jam malaikat mendata, malaikat mendatangi kita. Nunggu perintah Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana orang bisa merasa aman? Makanya ayat mengatakan innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulakikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ta Makanya di Islam ini kita disuruh beriman, mengimani tentang ini, mengimani bahwa ajar rezeki terbagi dan terkabul dan akan datang. Yuktabu bi arba'i kalimat ditentukan empat kalimat bikat bi rizki wa ajali wa amali sakiyun au saidun lihat wajar kalau nabi mengatakan adunya Ad maluna wa malunun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim ini dunia memang terlaknat. Terlaknat di dunia kata Rasulullah gara-gara dunia kita ribut sama orang tua betul ah. ya Allah Gara-gara dunia, saudara nggak tegur siapa, ya Allah. Gara-gara dunia, demi Allah, manusia nggak merasakan kebaikan dalam kehidupan. Allah akbar. Coba, 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 coba mulai berpikir. Ini ada yang salah. Dia nggak tahu bahwa kematian mendatangi dia. Kullu nafsin, maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian kebayang tidak kalau kematian mendatangi kita sekarang apa yang kita bawa menghadap Allah Orang mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau enggak kuat, sehat, sakit, maut pasti. Yang enggak kita bilang harus nengokin orang sakit nih mumpung masih keburu. Kadang-kadang yang nengokin nyebrang ketabrak. Mana tahu kita. Makanya dalam Islam ini memang disariatkan. kalau orang sakit lebih dari tiga hari suruh wasiat. Tujuannya positif. Bicara mati mah urusan Allah wasiat yang penting. Di kita suka salah paham tuh. Kita kalau datang ke teman yang sakit, kita pengen negakin sunnah jadi masalah. Apalagi sama orang tua, tak lebih salah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Sakit, katanya. Ya, sakit. Lihat di mana sini. Ya, kita juga kadang-kadang ngomong suka nggak pas. Ya, orang lagi di rumah sakit, lagi megap-megap. Datang -megap. ya Allah, sakit enggak sehat. Kan begitu jawabannya. <laughs> ya, sakit. Masya Allah, ya lebak satu hurin. Insya Allah, enggak apa-apa, Insya Allah, Men mensucikan kamu. Sakit itu ya berat atau ringan menghilangkan dosa kita kan manusia pasti berbuat dosa betul ah. masya allah beruntung banget kamu dihapusin dosa sama allah kita nih yang belum tentu nih gitu kan karena kan tobat belum tentu diterima kalau sakit pasti hapus dosa kan begitu ah. insya allah lah laba saat Insyaallah insya allah ah. kan gitu kalau nengokin orang sakit bawain makanan. Kadang-kadang lucu sih kita. Orang tua sehat gak pernah dibawain makanan. Nunggu sakit baru bawa. Betul ya. Ya gak bakal dimakan sama dia. Yang untung yang jaga sampai gemuk. benar betul Gemuk amat nunggu orang sakit. Gitu ya makan mulu. <laughs> ya, kalau dia beri lu dibawain itu ke orang tua ketika sehat. Ketika sakit nggak repot bawa macam-macam. Yang dia tanya biayanya berapa urusan saya, itu lebih menyenangkan. Orang sakit dibawain macam-macam, Yang yang mau makan? Suka salah tempat kita kadang-kadang ini. Mumpung sehat bawain, ketika sakit deketin ya Allah bu, pengen bawa kesukaan ibu, cuma kan ibu sakit. Cepat sembuh ya bu ya, nanti saya bawain lagi yang ibu suka. Begitu. Ini nggak pernah membawain, cuma ngajak ngobrol ngayal doang. Bawa tadi makanan begini mak. Di mana? Ada deh mau tahu aja orang tua diam di rumah itu. Udah megah Mak, ini yang saya ngomong kemarin, au gelap, ketemanya begitu. Ya buat, buat apa? Udah sakit, udah nggak ada baru dibawain. Temuin mereka tanya. Gentle jadi anak laki Assalamualaikum Pak Bu. Ajak mereka senang. Makan yang enak. Sambil melihat menatap wajah mereka yang nafsu tuh. Pak Bu. Dalam hidup kalian ada gak sih yang kalian hayalkan? Pengennya apa sih? Aku pengen seperti al Alkorni. Ya kematian siapa, siapa yang duluan dah, Pak Bu? Kita gak itu hitungan dah. Cuma kalau saya masih hidup. Saya pengen tanya sama ibu sama bapak apa yang kalian inginkan dari saya, katakan. Apapun yang dia sebut, tanamkan bagi agenda hidup. Sebut, bu, sebut. Sebut aja dulu. Kalau masalah jadi enggaknya itu jobnya Allah, bukan job saya itu. Kayak Uwais tadi. Emang ada apa sih, Bu? Ibu sudah tua, Uwais. Mungkinkah ibu menutup mata tapi sudah melakukan haji? Mengong, Uwais, gimana? buat Allah mungkin. Enggak ada yang enggak mungkin. Itu fungsi anak yang saleh. Apa yang ibu inginkan, ayah inginkan, bilang. Ya, kita sih enggak pengen macam-macam. Nah. Kita cuma pengen ngeliat situ nikah, itu yang susah bu. Betul ya. <yik> kita pengen kamu jadi anak yang betul-betul seperti yang kita inginkan nak. Anak yang soleh, anak yang hidup seperti lebah dimanapun berada nak. Karena mata orang tuamu ini nak terhalang dinding nak. Tangan dipentangkan pun cuma dua meter nak, tidak lebih. Kaki sudah nggak pandai melangkah nak. Dulu kami bisa jaga kamu. Siapa yang jahat ada kami tenang saja nak. Sekarang di balik dinding kamu sedang apa? Ibu bapak tidak tahu nak. Kupentangkan tanganku ini cuma dua meter nak. Tidak bisa menyentuhmu nak. Langkah pun gak secepat kamu. Kamu berbuat hal pun ibu bapak gak bisa mencegah nak. Ya Allah nak. Demi Allah. Orang tua cuma pengen kamu jadi anak yang soleh nak. Itu aja. Yang semua tindakan yang kau lakukan adalah benar. Allah perintahkan, Nabi contohkan itu aja nak. Orang tua nggak pengen yang lain, nak. orang tua cuma pengen lihat anaknya jadi anak yang soleh, anak yang soleh yang tumbuh menjadi manusia yang diinginkan, yang akan hinggap dimanapun Mbak lebah hinggap. Coba nak, kok perhatikan lebah itu nak? Ya ibu sih nggak pengen kamu punya sayap kayak lebah, enggak gitu loh cuma kalau kamu lihat lebah itu nak lihatlah lebah itu nak dia hinggap di mana saja dia merusak, nah, ranting, nak merusak rantingnya pohon apapun yang dia hinggapi ndak dirusak sama dia dia bikin sarang di pohon buah jadilah seperti lebah nak tinggal di sebuah tempat yang bermanfaat mbak pohon yang berbuah tadi lihatlah lebah nak Pohon buah yang bagus buahnya, ranum rasanya, indah dipandang mata. Tidak ada orang yang berani makan buah tersebut, kenapa? Ada sarang lebahnya, nak. jadi yang seperti itu. Dimanapun kau berada, terjaga tempat kau berada, nak. jadilah nak seperti itu. nak. Lihat lebah, nak. lihat. ndak sekolah lebah, nak. orang tuamu nggak bisa menyekolahkan kamu sampai tinggi. Nak. Nah. Karena kami tidak punya biaya, tapi kami yakin melalui kami datang kebaikan buat dunia melalui kamu nak. Lihat lebah. Tidak sekolah tapi yang dimakan lihat yang bersih-bersih nak. Kamu sekolah tinggi korupsi buat apa kalau lama tahun. Betul Sekolah tinggi-tinggi jadi pasien KPK. Betul nak. Buat apaan? Lihat lebah, ndak sekolah ngerti nak. Yang dimakan tuh saripati nak benang sari yang diambil sehingga proses pengambilannya pun menjadi sebuah penyerbukan menjadi buah lihat ini lebah masya allah nak yang dimakan bersih cara ngambilnya bersih prosesnya juga menguntungkan nak nak tolong jadi seperti lebah nak ibu nggak peduli kamu mau kerja apapun silahkan Mau jadi pimpinan sebuah perusahaan, silakan. Mau jadi aparat pemerintah silakan. Mau jadi guru, dokter, insinyur, developer silakan. Mau jadi presiden pun silakan nak. Ibu nggak peduli. Kau tetap anak kecil ibu buat ibu nak. Ayat yang mengatakan begitu. Wahfitlahumajanahadzulibinarrahma. Wa Merendahlah kamu merendah. Bak burung yang merendah di hadapan induknya, merendahlah. Kamu yang hebat, kamu yang dewasa, kamu yang minda di mata manusia. Merendahlah di hadapan ibumu, merendahlah. Di hadapan orang tuamu, merendahlah merendahlah bapik burung yang ada di hadapan induknya merendah kamu nak wah fitnah umat jannah rahmah kepakan saya pun nak kepakan nak wah fitnah umat jannah azuli rahmah wa kurabir hamhuma bayani sogira satu doa yang indah untuk mereka nak rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya allah Cintai kedua orang tuaku ya Allah, cintai. Seperti mereka mencintaiku sejak kecil. Ah, ibu cuma pengen begitu nak. Lihatlah lebah nak. Yang dimakan baik, yang keluar juga baik. Ia kerujumin butuni, ia kerujumin butuni alwan Keluar dari perutnya itu warna-warni cairan yang bernama madu. Syifa'un linnas. ...yang menyembuhkan manusia. Lihat nak. kalau yang kau makan bersih... ...kau telan bersih, yang keluar bersih nak. Jangan pernah bahagiakan ibumu dengan uang riba nak. Jangan pernah bahagiakan ayah ibumu dengan uang hasil korupsi nak. Jangan nak. Kau dengar kisah tentang Abdullah bin Zubair bin Awam... Anak Zubair bin Awam yang bertemu ibunya hingga ibunya tua renta. Asma' binti Abu Bakar di atas 100 tahun usianya. Sehingga dia menyaksikan anak-anaknya mati syahid. Dia punya lima anak semua mati syahid. Yang cukup menggetarkan jiwa orang yang mendengar yang hikayat tentang Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Anak Zubair plus sahabat Rasul. Masya Allah, Hikayat mengatakan satu waktu Abdullah bin Zubair pernah menemui ibunya yang bernama Asma binti Abu Bakar menjelang kematiannya. Ini proses yang kita bahas sekarang, semua masalah ajal kalau menjemput Abdullah bin Zubair pernah datang ke ibunya. Asma di hari tuanya buta matanya buta mata Asma di hari tuanya. Datang Abdullah bin Zubair menemui ibunya, Asma ini. Assalamualaikum ya ummi. Ucapan salam diucapkan untuk ibunya. Wahai ibu, ini mungkin perjumpaan terakhir antara kita. Biasa anak pertama dekat sama mamanya, betul. Abdullah kan anak pertama. Mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir, wahai ibu. Ya kebayang dah ibu-ibu dah, sama anak lakinya dah. Digituin perasaannya seperti apa. Kenapa kau berkata seperti itu, wahai anakku? Iya yeah. karena pasukanku sudah terpojok, wahai ibu. Ini dipimpin oleh Al-Hajat as musuhku ini. Sepertinya, aku akan mati hari ini, wahai ibu kata ibunya hadapi kematian dengan kebenaran karena di Istanbul eh, kita minta sama Allah anta wali fi dunya wal akhirah tawafani musliman wa alhikni bis anta wali fi dunya wal akhirah qola penjaminku dunia dan akhirat ya Allah tawafani musliman wafatkan aku dalam keadaan islam wa alhikni bis perjumpakan aku sama orang-orang soleh di akhirat nanti Temui kematianmu nak. Hadapi musuhmu nak. Serahkan semua kepada Allah. Peluk ibumu. Peluk ibumu nak. Ibunya minta dipeluk sama Abdullah bin Zubair. Terakhir kebayang ya. Masya Allah. Dipeluk ibunya. Ketika ibunya memeluk anaknya. Dia merasakan ada baju besi di badan anaknya. Dia lempar badan anaknya. Menjauhlah. Inikah anak Asma binti Abu Bakar? Perempuan yang terkenal dengan dua ikat pinggangnya. Yang membawa makan minum untuk Rasul dan Abu Bakar ayahku. Di atas gua sur ketika hijrah. Sementara aku sedang hamil. Sembilan bulan saat itu hamilimu. Inikah anak dari cucu Abu Bakar As Siddiq? Cucu dari Abu Bakar As Siddiq. Kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inikah anak Zubair bin Awam... ...pahlawan penunggang kudanya Rasulullah... ...Sallallahu alaihi wasallam? Ingin berjumpa dengan Allah dengan kematian? Kau gunakan baju besimu? Buka baju besimu nak, buka. Hadapi kematian nak dengan tenang. Buka bajumu nak. Lihat. Karena ibunya yakin... ...bahwa kematian adalah kebaikan buat anaknya... Iskariman Omut sahidan Hidupmu mulia na, Matimu sahid Dibuka bajunya Kalau ini yang ibu inginkan Baiklah Biarkan badanmu tergores pedang musuh Allah Al-Hajjaj as Tiap tetes darahmu menjadi saksi di akhirat Wangi kasturina Temui kematianmu na. Masya Allah lihat umahatul ulama ibunda para ulama lihat ditanamkan ke anaknya supaya jangan takut mati terjadilah perpelangan di antara mereka subhanallah betul Abdullah bin Zubair pun mati di ujung pedangnya Al Hajat As Sakofi diikat dia di sebatang kayu disalib dia dipertontonkan kepada dunia inilah musuh Islam menurut Al Hajat As Sakopi laknatullah alaih lihat lihat musuh musuh Islam yang mengatasnamakan Islam lihat banyak di Indonesia sekarang banyak seperti itu banyak sekali lihat As sakofi lihat ini warga yang bertebaran di mana-mana As sakofi ini lihat Masya Allah. Subhanallah. Mengatasnamakan kebenaran menghalalkan darah sahabat lihat. Asma mendekati mayit anaknya, kemudian mendoakan meridoinya. Al Hajat mendekati dia, wahai wanita buta, telahku bantai musuh Allah ini. Anakmu yang telah anak telahku bantai ini, jaga lisan wahai musuh Allah. Anakku menantiku di pintu surga. Dia mati sebagai syahid. Subhanallah. Lihat-lihat kematian-kematian orang-orang saleh. Mereka sadar, mereka tahu bahwa maut enggak bisa mereka hindari. Ya, sehebat apapun pedangnya Abdullah bin Zubair bin Awam, sehebat apapun pedangnya Ali bin Abi Thalib, Sehebat apapun Khalid bin Walid, sehebat apapun panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehebat apapun Umar Ibn Khattab, Usman bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah Ruaha, bin Musa bin Umar, Sa'ad bin Mu'adz dan lain sebagainya. Kematian pasti mendatangi dia. Cuma yang terpenting kalau maut mendatangi kita, sedang apa kita itu yang paling penting. Karena tuh saru Bimamatale, Karena kamu akan dibangkitkan di akhirat nanti. Seperti kamu diwafatkan kata Rasul. Kebayang kita sedang apa kita coba. Hitung waktu kita sehari coba hitung. Tidur aja 8 jam satu hari udah pasti betul. Itu belum urusan macet, warawiri jalan bisa 4 jam. 12 jam kebuang betul. Entah 12 jam lagi mungkin kita coba kerja 8 jam. Tinggal 4 jam waktu kita. Sholat kita enggan. Baca Quran kita enggak sempat coba. Sudah telepon orang tua belum hari ini? Sudah bahagiakan mereka belum? Bersedekah bagaimana? Jangan-jangan umurmu habis di depan handphone. Tak 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 Yang kau bawa ke mana saja, sampai ke WC pun kau jawab salam mereka betul. Mana Quran yang kau miliki? Ya, Alhamdulillah. Saat handphone kami, semua isinya juga ada Quran. Ya, Saat, uh -huh. ya Alhamdulillah. Cuma yang sering dibuka apa? WA, ya. <tuh> kebayang enggak tuh? Ya, kita sekarang ...ngerumpi gak face to face. Uh, tapi finger-finger, <tuh> finger to finger, ya. Uh, Antar tangan kita nih, nggak main-main. Coba mulai kritisi. Ya Allah, iya ya. Ini waktu makin sedikit bukan makin banyak. Aneh. Kalau orang menganggap umur ini makin panjang tuh aneh. Ya Allah, aneh. Saya sering sampaikan pakai bahasa yang gampang di beberapa tempat. Ya kalau di sini sih saya nggak ngelihat jujur Tuban Mojokerto ini saya nggak ngelihat macet dari kemarin masih aman. Coba kalau di Jakarta nangis kita kalau ingat hitung hitungan umur umur nih kurang lebih kayak umur Rasul 60 tahun taruh lebih dikit lah gampang ini kita. Umpama umur 60 nggak full 60 tahun nggak full. Tidak tidak full 60 tahun kalian ibadah tidak. Sama sekali tidak. Kalau si Subhan dikasih umur 60 nih sama Allah nggak lama lagi dong. Umur 60 tuh nggak full ibadah. Saya orang Islam berkeyakinan catatan pahala dan dosa itu dimulai ketika saya balik. Ya si orang-orang yang agak tua, orang-orang dulu lah istilahnya, nggak anak-anak sekarang. Dulu tuh balik 15 tahun, kalau sekarang anak 8, 9 tahun bisa maksiat, sekarang kan udah balik. Dulu 15 tahun masih aman baru balik. Belum paham, cuma sudah mimpi, perempuan haid umur segitu tuh. Umur 60 tuh nggak full ibadah, kepotong masa balik 15 tahun, tinggal berapa? 45 lima umur 60 sebenarnya cuma 45 tahun jatah kita berbuat baik karena kepotong balik antum sia-siakan umur Masya Allah. saya gede di Jakarta lahir di Jakarta kena macet tiap hari teman saya yang dokter bilang kalau bisa sih 8 jam satu hari tidurlah karena kalau kurang 8 jam terpusing pala vertigo iya saya pakai 8 jam satu hari saya tidur 8 jam per 24 jam kali 60 tahun. 20 tahun saya merem, betul. Kalau 8 jam saya tidur satu hari. Kebayang enggak umur yang 45 dipotong 20 tahun merem tinggal berapa? Cuma 25. Jatah kita berbuat baik cuma 25 tahun. Astagfirullahaladzim. Kita mau buang nih waktu. Allahu Akbar. 25 tahun tuh enggak lama. 5 kali pemilu. Betul. Betul nggak berubah Indonesia. Masya Allah. 25 tahun juga nggak full. Tadi yang saya bilang kalau di Jakarta urusan macet. Kerja sama macet. Ya Allah. Ini bicara macetnya dah. Enggak usah bicara kerjanya dah. Macetnya aja dah. Dua jam sejalan. Pergi sejalan pulang sejalan. Empat jam urusan macet doang. Empat jam per 24 jam kali 60 tahun. 10 tahun kita urusan macet doang. Belum kerjaan tuh sepuluh tahun urusan macet umur yang dua lima dipotong macet sepuluh tahun tinggal berapa lima belas tahun lima belas tahun jatah berbuat baik cuma lima belas tahun lima kali pemilu eh tiga kali pemilu betul lah lebih pesimis lagi kita lima belas tahun juga nggak full belum kepotong kondangan ya yeah janjian sama orang ngobrol ini itu aduh ini kematian mendatangi kita tiap hari kita ibadah juga enggak coba 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 mulai coba mulai kritisi paling bersih tujuh tahun jatah kita berbuat baik udah gitu nggak mau sholat di masjid nggak mau puasa nggak mau bersedekah mau bawa apa ngadep Allah Ngebuang waktu tongkrang-tongkrong tiap malam. gonjreng gonjreng depan gang. Modal tepok tangan turun naik angkot maksiat dirutinkan. Innalillah. Ada yang kalem berdua di pojokan warung. Ngeliatin kayu. Sekak, ster sekak, ster Subhanallah. Ini orang tenang-tenang banget sih hidupnya. <laughs> Allahu Akbar wa yadubillah wa na na'udzubillah. Kayaknya yuk muhasabah diri yuk. Ini kita nggak tahu nih ajal menjemput kita kapan kita nggak pernah tahu nih. Jangan ya, eh, jangan sampai waktu terbuang percuma. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini nih ya menggerakkan hati kita lah untuk menjadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Jangan anda anggap umurnya makin tambah, umur makin kurang, bukan makin tambah. Ya waktu ini bergulir, makin hari makin dekat lubang kubur kita. Jangan kayak orang yang nggak paham, ulang tahun, tiup lilin sambil nyanyi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang dari Hongkong, dari mana itu. Umur ini Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Nyemplung, panjang dari mana, pendek. Roba aja tadi, pendek umurnya, nggak diundang besok ente kalau gitu. Udah serba salah, jangan sudah, jangan. Waktu yang ada ini manfaatkan, masih punya orang tua temuin, bahagiain. Ustadz, kita ini orang perempuan gimana? Ustadz ngomong tentang anak laki, ibumu, 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 ayahmu. Kita perempuan gimana berbaktinya, Ustadz? Betul. Islam katakan, Baktimu pada suamimu, baktimu pada rumah tanggamu, kau bentuk anakmu menjadi anak yang soleh. Itu baktimu untuk orang tuamu. Jadilah ibunda untuk para ulama. Jadilah orang-orang yang menjadi mandrosa buat anak-anaknya. Bukan malah mencontohkan kemaksiatan, bukan anak dititipin sama pembantu saja. Ibunya ngaji, ngaji bagus, cuma anak di tangan siapa? Yang paham makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ibunya yang ngaji, si mbak ndak paham. Yang paham makan minum jangan diri, ibunya sudah ngaji, mbak ndak paham. Ini gak main-main, jangan. Dalam satu hari anakku berapa jam sama pembantunya? Anak tergantung temannya. Almaru aladini khalili, orang tergantung agama temannya. Ini anakku di tangan siapa seharian? Orang pintar, orang bodoh. Coba mulai berpikir. Makanya di negeri-negeri kafir, ini babysitter disekolahin sampai S2 kita mah pilih yang bodoh malahan. Cari yang bodoh aja pak, jadi nggak minterin. Anak dipegang sama orang bodoh, cari yang pinter. Kalau memang kita nggak bisa. Kemarin saya di rumah Syekh Khalid di Madinah. Saya lihat sekali bagaimana cara dia mendidik anak. Itu anak-anaknya dipegang sama orang-orang hebat. Lagi diajar dari maghrib ke Isya. Masya Allah. Ya karena memang anak tergantung temannya. Lihat, kepikir gak sama kita? Anak kita dipegang sama siapa seharian? Siapa temannya? Coba mulai berpikir. Jadi jangan heran kalau anak gede kurang ajar sama orang tua. Orang tuanya gak bisa ngedidik. Jangan heran. Ya. Jangan jangan heran. Ya, Masya Allah. Ini gak main-main. Ayo persiapkan masa depan kita dari sekarang. Yang pasti itu mati. Wa'bud rabbaka hatta yakin. Sembah roh yang menciptakan kamu sampai datang al-yakin al-maut. Maut ketika mendatangi kita, entah sedang apa kita. Wallahu a'lam iswa. Ya kita sedikit berdialog kali ya. Baca tanya jawab nih yang kira-kira bagus. Dan saya kasih soal. Nanti kalau yang bisa jawab ada hadiahnya nih. Ini mempertanyaannya mungkin gak banyak yang kita bacakan. Karena Um, seperti itu ya, tapi akan kita sortir nih yang layak yang sesuai dengan materi. Maaf, yang nggak sesuai dengan materi nggak dibaca. Nah, ya. Total, bagaimana jika keluarga tidak menyetujui saya menikah dengan seorang akhwat yang menjalankan cunnah bercadar, dan berahlak baik dengan alasan agar tidak jadi omongan tetangga? Orang tua saya sudah meninggal keluarga ada paman, nenek dan saudara. Emang ini di Indonesia ini sunnah masih jadi aneh-anehan. Padahal datangnya Raja Salman kemarin jadi contoh tuh. Makanya berhasil dulu jadi orang apa juga enak, ngapain juga enak. Orang kalau nyuna kayak jadi omongan, pakai cadar jadi omongan. Iya memang cadar tidak wajib itu mustahab disukai kalau bisa pakai lebih baik ketimbang tidak kenapa karena fitnah kan begitu cuma di masyarakat masih awam uh -uh. di masyarakat masih awam ya kita perlu lihat jangan paksakan sesuatu yang mustahab di tengah-tengah orang yang masih awam itu lebih baik uh -uh. ya tapi kata ibnu Sallāhu Kan kalau buat perempuan almar atau aurat, perempuan tuh aurat, semuanya aurat, betul. Sampai kaki perempuan harus pakai kos kaki, betul. Karena aurat. Kalau boleh jujur di antara ribuan laki-laki ini, ada gak yang demen sama jempol kaki perempuan? Nyaris orang gak demen sama jempol kaki perempuan, tapi harus ditutup. Apalagi hidung sama mulut yang lebih lucu dari jempol kaki, Betul. Itu bahasa ulama. Cuma tetap ya banyak masyarakat yang belum paham. Jadi jangan anda paksakan hukum furu'iyah sebelum sama akidah ke orang tua begitu. Orang tua anda akidahnya belum satu. Sunnah belum merata, dipaksakan mustahab. Kebayang nggak kalau gara-gara yang mustahab rumah tangga anda nggak dapat ridho? Kebayang tidak? Buat apa rumah besar, anak lucu, istri cantik, berhasil buat apa? Kalau pada akhirnya nggak dapat ridho orang tua, nggak ada manfaatnya hidup. Betul? Tahapan lah, makanya orang tuanya diajak ngaji. Bu, kita ngaji dulu. Setelah ngaji sekian lama, satu akidah mulai bicara bu. Kalau seandainya aku dapat perempuan yang pakai kerudung panjang seperti di Quran itu loh bu, seneng gak, bu ya? Ya seneng lah, ah, enak. Ini belum dialog, belum ngaju, udah langsung pokoknya cadar. Awas uh, gak bisa begitu. <tuh> Antum susah sih ngomongnya. Semua ada proses, Gak bisa ya. Jangan pengen pakai ilmu kunnya Allah kun, payakun, Gak bisa. Semua ada proses. Ini nggak baik banget, cuma mungkin belum siap. Tapi nggak apa-apa itu mustahab kok. Yang penting yang wajibnya, betul. Baru yang mustahabnya nanti. Makanya ada proses lah. Bismillah, Ustadz, kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Apakah mertua saya termasuk pintu surga? Iya iyalah, nggak ada bekas mertua. Bekas mertua, bekas mantu enggak ada. Bekas bini, bekas laki ada. Ini orang tua. Walaupun jangan dibandingkan sama orang tuamu beda. Cuma kan anakmu cucunya betul. Nasabnya sampai ke dia enggak main-main itu. Makanya kalau masih punya mertua sayangin, cintain. Ya sebantar-bantarnya doa dah. Ya kadang-kadang aktivitas dunia ini... ...bikin kita jarang ketemu. Mau bilang apa ya. Tapi yang penting kabar gak putus. Insya Allah baik, mudah-mudahan. Makanya orang laki... ...kalau nyari perempuan jangan lihat tampang doang. Secara umum... ...alwalatilhal... ...anakmu tergantung iparmu tuh... Jadi kita kalau mau nikah. Saya pengen nikah cari orang bule. Ini tak biar jadi mu'alaf. Ya bagus. Cuma ipar kamu dakwahin. ntar kalau istrimu hamil. Kamu meninggal. Anakmu di tangan siapa? Kan begitu. Dakwahin iparmu supaya gak makan riba. Kamu gak ada umur. Anakmu di tangan orang yang benar. Kamu safar. Anakmu dibawa ke omnya, ke tantenya. Yang makan riba nasib. Betul? Makanya jangan gampang kegoda sama tampang. Lihat ilmu, itu penting banget. Al-walad lil hal. Anakmu tergantung halnya. Ya ini ipar pamannya, atau tantenya. Itu gak main-main tuh. ya Dipegang. Perempuan juga sama. Jangan lihat laki cuma jambulnya doang. Waktu ta'aruf ngobrol, ngobrol. Waktu ta'aruf jangan cuma lihat-lihatan malu. Ngobrol. Kamu kamu kemari kenapa kemari? Ya karena pengen kenal sama kamu. Emang kenapa kenal sama aku? Ya katanya kamu orang baik. Uh. terus kalau udah nikah nanti emang kamu yakin kamu bisa menghidupkan aku dengan cara yang benar? Insya Allah punya teman ulama gak kamu? Tanya. Ulama belum pulang gitu Wah. loh. Belum punya teman ulama mau nikah. Nanti punya masalah rumah tangga Datang ke tempat tongkrongan. Bukan ke ulama. Kalau punya teman ulama enak. Punya masalah telepon. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Ustaz. Anda punya masalah nih enak. Ini gak punya teman ulama. nggak punya teman orang baik. Mau nikah. Punya masalah. Ke anak underground apa underpass. Betul ya? Main jelek-jelekan akhirnya kalau gitu. Ah, jangan. Perlu tuh penting tuh cari lelaki yang memang paham jalan ke sorga. Uh, uh. Syukur-syukur penghafal Quran. Ya insya Allah tapi dia berilmu secara umum. Ya penampilan ya penting orang tiap hari ketemu uh. betul ya. Jadi betul-betul harus paham lah. Uh. Ustadz Mana yang lebih didahulukan membantu mertua atau membantu fakir miskin? Mertua saya hidup sendiri, tat. Mana yang lebih dulu menghasilkan mertua yang sudah hidup sendiri? Saya dan istri, jazakallah. Ya mertua lah. Ya. Kan orang miskin yang paling dekat hidup kita ya mertua kita ya, wah, ya. Keluarga kita dulu baru yang lain. Jangan semut di seberang lautan tampak gajah di pelubuk mata nggak kelihatan jangan. Ya. Kamu bantu orang kemana-mana orang rumah kurang ya jangan. Emang kalau kamu meninggal yang talkinin kamu siapa orang jauh? Kalau orang deket, ya udah udah cukup nih mertua, tetangganya mertua, keluarganya mertua boleh. Itu mereka orang yang paling dekat dalam hidup kita itu. Assalamualaikum Ustaz. Anak tanya Ustaz hukum tato haram. Ustaz Apakah anak wajib hilangin tato anak tak terlalu banyak Ustaz? Anak takut ibadah anak tidak diterima Ustaz. Anak takut Ustaz, syukuran Ustaz. Banyak amat Ustaz. Ini dua, tiga Iya, ini, 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 kenyataan nih. Saya di Soleh itu sama teman-teman yang pada bertato semua tuh. Ada yang datengin saya Ustaz. Apakah tato dihilangkan Ustaz? Ya wajib, saya bilang begitu. Uh, kalau seandainya tidak sanggup stat ya fatakulah mas bertakwalah semampunya start. karena Allah gofur rahim antum sudah usaha sudah cuma nggak sanggup serahkan ke Allah dibuka bajunya astagfirullahaladzim <lain> <lain> kalau ini gimana <lain> ini koran saya bilang ini <lain> <lain> koyok wallpaper <lain> Waduh, Ya sama, tato banyak dikit sama usahakan hilang. Kalau nggak mampu serahkan ke Allah. Saya paling sering nih bawa orang bertato. Apalagi kemarin ya tiap akhir tahun saya kalau ke apa umroh ini selalu bawa mantan DJ, mantan ini. Innalillah itu badan Masya Allah. Kalau udah pakai baju ikhram saya siap jadi tameng dah. Orang Arab kan ngomel mulu gak orang bertato. Ya tapi mau bilang apa? Ketika antum sudah berusaha antum gak sanggup serahkan semua ke Allah. Saya punya kok teman-teman yang badai ber bertato, -ber sampai habis badannya, tato semua mukanya nih, masya Allah, tato semua. Sekarang dia sudah bertobat, dia sedang menghafal Quran, banyak. Kenapa? Ada masalah apa? Teman-teman di Bali begitu kemarin kan, anak-anak bikers itu, antum nggak malu tak, teman ayo kita panco, Dan bilang kita buka, syuting gitu loh. Ada apa? Kenapa? Manusia mana yang tidak punya masa lalunya betul? Orang punya masa lalu. Al amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Jangan lihat dia dulu, lihat dia sekarang, masya Allah. Kadang mantan begundal tobat lebih baik ketimbang mantan orang baik nggak paham keburukan sekarang jadi buruk. Allah punya hak. Sejengkal lagi kita masuk neraka. Kalau Allah kasih hidayah, dia masuk surga. Tapi sejengkal lagi dia masuk surga, kalau Allah nggak ridho, dia jadi penghuni neraka, betul? Al amal bi amal tergantung akhirnya. Masya Allah. Kita tanya.